memang diterapkan untuk new normal sehingga tidak muncul paparan COVID gelombang kedua mungkin yang nanti lebih besar, kami rencanakan untuk masuk itu satu minggu atau satu bulan sekali per tingkat. Sehari itu satu kelas, satu tingkat misalnya kelas satu saja dengan tempat duduk diatur protokoler COVID, sehingga mungkin satu kelas itu hanya diisi 10-15 anak, sehingga semua ruangan itu gunakan dan diajar oleh semua guru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!